Wait a fucking minute. Dua pemain. Our time was short. Ya short time anggapannya. Kita punya short time tapi jadi cuma dipakai bentar doang. But it was break as can be. Today Pro Esport first ini Nico ya, Nico sama Mavis. CML. Oh ya CML ya. CML sama Nico ya. Cuman short time doang dipakai. Maksudnya cuman waktunya cuman short doang. Our time was short. Gua atau penggantinya siapa? Dan menurut gua Polaris enggak jelek sih Polaris. Polaris enggak jelek sama sekali. 3 sama 5 ya berarti. Nico sama CML. Enggak diganti nama terus sih. Polaris sih. Polaris enggak jelek sih. Dia cuma kalah sama T1 di peringkat keempat jadi. Dia cuma kalah sama T1 untuk perebutan slot major nih. Jadi gara-gara kalah sama T1 is it? Andaikan mereka lolos major mungkin mereka enggak bakal nendang pemain tuh. Gue pikir udah cukup oke gitu. Maksudnya yang peringkat bawah-bawahnya aja enggak terlalu banyak pergantian nih. Dia langsung ganti pemain, nge-kick 2 pemain sekaligus. Tapi jadi seru sih, bursan transfer jadi seru. Dan menurut gue Nico sama CML ini bukan pemain buruk sama sekali ya. Pemain yang masih oke. Jadi lu bisa ambil mungkin ya, kalau butuh offlane atau butuh support 5. Dan CML support 5, mungkin lu boleh trial sih. Tapi kalau saya misi welcome CML, welcome Nico. Masuk akal sih bener. Mizu tuh mungkin karena perpindahan role ya, jadi kayak hero poolnya belum segede itu. Hero pool offlane-nya. Gak semuanya, maksudnya bisa main, cuman gak yang jago itu cuman yang bener-bener jago cuman beberapa hero doang. Yang bener-bener sampai dia pakem banget buat main ini. Hi.